Halo guys, balik lagi di channel aku di gigichannel.tv. Ya, di video kali ini gua mau ngebahas atau nge-review sedikit Sony Alpha 6000. Kita akan ngebahas kelebihan-kelebihan Sony Alpha 6000. Pengetahuan aku aja ya. Menurut aku ya, kelebihan Sony Alpha 6000 ini untuk kecepatan foto berturut-turutnya jepret itu sangat cepat. Maksimumnya 11 fps kalau nggak salah sepengetahuan aku ya, ini yang Sony A6000 ini. Dan yang kedua itu bodinya itu udah materialnya dari logam ya, dan Sony A6000 ini relatif kecil dan ringan bro. Kalau bawa sih ringan sih, kalau ini bisa kita buat ke tas-tas kecil biar kita nggak usah bawa tas-tas besar lagi ya kan. Dan selanjutnya dari autofocus kameranya itu bisa mengenali wajah sangat cepat dan efektif. Kualitas gambar yang dihasilkan oleh Sony A6000 ini, kualitas gambarnya itu udah tergolong teratas di kelas APS-C di tahun 2014. Pasti banyak yang nanya, apakah Sony ini masih layak dipakai di tahun 2019 ini? Menurut aku sih ya masih layak, tapi buat kalian yang budgetnya masih banyak, kalian bisa lebih memilih tipe-tipe lainnya kayak A6300, A6500. Mohon maaf sekali, gue lama sekali nggak ngupload video lagi karena aku ada lagi kesibukan, yaitu nyusun skripsi. Karena aku udah semester akhir, insya Allah bulan depan aku maju sidang. Doain ya teman-teman, biar cepat dulu, biar bisa bikin konten banyak ya kan. Itu aja sih kelebihan dari Sony A6000. Mungkin itu aja video hari ini dari aku. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan share ke teman-teman kalian ya guys.